Kalau tuan-tuan tengok dalam net geo, nak faham, tengok dalam net geo. Tengok dalam net geo, dubuk ni, dia bila dia tengok contohnya ada seekor harimau ke singa ke, dia dapat tangkap seekor rusa. Singa ni pergi tangkap rusa tu dapat ke dia. Dubuk ni nanti mai 15 ekor ke 10 ekor, dia takut-takutkan apa dia harimau tu. Bila harimau tu lari, baru dia ambil bangkai tu dia makan. Dia tidak memburu. Dia perampas. Lepas cukup kerusi saja dia buat cari pasal. Dia panggil bahasa hari ni. Dia tak boleh terima kenyataan dia kalah. Kok mana pun kita kena cari, cukup saja kita buat rampasan kembali. Bagus perkataan tu. So kita nak katakan perampas ni sebagai lumuk. Itu soalan kita jawab lain kali. Nak makan tak makan cerita lain. Tapi ada hari main cerita benda. Jadi bila orang kampung ni dia nak boleh makan, dia pun orang geling. Tupai ni tupai. Kita tak tahu ada seekor anak tupai atas dulu makan, ni boleh makan tu ni. So bila saya mengaji dengan Allah yang rahmat pun Aziz, kira malam tu kira mengaji di Pulau Melaka, esok pagi Pulau Melaka. Pagi itu pula shoot pergi ke masjid Muhammadi, ada kelas, ada kuliah duha. Habis kuliah duha, shoot pula pergi ke Jaafar Awas. Ada kelas lagi. Lepas itu baru balik semula ke pondok ni. Kira duduk lama, Tok Uni Aziz ni dia cukup pantang. Pantang apa tuan-tuan? Pantang dia, dia suar tangan, kita picum dia, tak boleh tahan, dia mesti tarik. Eh tak bagi. Eh tak bagi, yang tu Masya Allah. Orang soleh, orang alim, tak bagi. Sebab dia tak mau kita over atau over. Dia tak mau kita sampai pi apa, pi tunduk cium lah ni tu. Bukan cium malam over sampai depan belakang, pusing depan belakang. Awak jadi main tu. Orang alim ini, orang alim ini dihormati. Bukan sampai disanjung melampaui batas. Orang alim ini, soleh ini ibarat garam. Betul-betul garam. Garam ni dia kena cukup-cukup ya. Bubuh korang pun tak kena, bubuh lebih pun tak kena. Jadi, pada hari yang lepas kita dah main cerita. Bila Nabi masuk dalam majlis, orang main bangkit. Bangkit main nak apa? Bangkit main nak sambut Nabi, Nabi suruh duduk. Tapi dalam ni pula dia main cerita. Dia kata bahawa sesungguhnya Nabi SAW pernah bangun untuk sambut anak Nabi Fatimah. Tadi Nabi larang, yang ni Nabi buat. Bila Nabi masuk dalam majlis, Nabi suruh orang duduk. Sebab Nabi tak mau orang over melampau-lampau dalam menyanjung Nabi SAW. Ana Abdullah, kata Nabi, aku hamba Allah. Tapi dalam riwayat lain, satu hari Nabi SAW duduk dalam rumah Aisyah, berbaring atas ribaan Aisyah. Bila Nabi baring atas ribaan Aisyah, ada orang ketuk pintu rumah ni. Aisyah bangkit, buka pintu, tengok-tengok Fatimah. Fatimah. Dan Aisyah tahu Nabi dengan Fatimah sangat close, sangat rapat. Tahu Nabi yang panggil Fatimah untuk Nabi yang Aisyah panggil Nabi untuk sambut Fatimah. Nabi bangkit untuk Fatimah. Bangkit sebagai penghormatan anak Nabi. Dan Nabi sambut Fatimah. Dia buka pintu, dia kata marhaba, kata Nabi selamat datang. Selamat datang anak perempuan aku. Nabi peluk Fatimah, Nabi cium Fatimah. Nabi ambil Fatimah, Nabi baringkan di atas ribaan Nabi. Nak beritahu ni apa? Nabi buat benda tu. Kalau tuan-tuan seseorang, tuan-tuan nak bangkit sambut dia dengan syarat kita tidak over. Tak mengagung-agungkan dia, tak apa. Sebagai tanda penghormatan. Kita duduk dalam satu majlis, mari satu orang besar. Protokol. Protokol. Kita bangkit tak?
Tapi bukan untuk mengagung-agung. Oh, pakat tu ambil lah, cium tangan lah, slipper pun duk buka muka lah. Come on. Allah jadikan kita orang berakal. Tak ada siapa pernah buat menyentuh kepada sahabat-sahabat. Tak ada Abu Bakar minum orang pergi ambil bekas yang dia minum. Tak ada. Abu Bakar lagi alim, lagi soleh daripada apa yang ada hari ini. Jangan buru. Yang kedua nak tunjuk, tengok akhlak Nabi dengan orang yang Nabi sayang. Anak Nabi. Masa tu Fatimah dah nikah dah, ada anak lah. Tapi Nabi wafat. Kita dengan anak kita macam mana? Tak pernah buat-buat lah. Jumaat ni anak balik daripada UPM. Umur 22. Sampai-sampai isteri kata, bang, tu anak perempuan baru sampai, pergi sambut, ingat tak kisah Nabi dengan Fatimah? Isteri kita pun main gila Nabi juga. Okey. Dia pun sambut, buka pintu dia buat tangan dia. Selamat pulang anak ayah. Dia cium anak ayah. Dia cium anak dia ni, anak dia tu gini dah. Oh, aku ni balai ketum lah. Balai apa, tak pernah buat ni. Kita pergi cium dia, ambil kita buah dari bahan kita. Dia kata, mah, nampak ayah macam tak berapa lama lah. Nampak macam tu buang apa, tu buang tabiat ni. Tak, kawan tu baru nak jadi baik. Baru nak jadi soleh dengan anak-anak. Anak-anak pula dah buat perangai tu. Jadi nak bagi tahu ya, berdiri kepada orang ni ada tiga bahagian, tiga tingkatan. Berdiri di hadapan seseorang kena mengagungnya. Ini adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Berdiri menemui orang untuk menyambutnya, hal ini tidak mengapa. Berdiri untuk seseorang saat melihat, hal ini diperselisihkan oleh para ulama. Berdiri ketika melihat seseorang, contohnya seperti orang sedang berada dalam suatu majlis, lalu ada orang masuk, kemudian orang yang duduk itu berdiri demi melihat orang yang tersebut dan mengucapkan salam. Perbincangan mengenai hukum berdiri semacam ini sangatlah panjang. Banyak sekali pendapat mengenainya. Namun pendapat yang rajih insya-Allah adalah tidak dibenarkan kerana ini termasuk dalam pengagungan. Anna Muawiyah tadakhala baitan fi Ibnu Umar wa Ibnu Zubair faqala Ibnu Amir wa jalasa Ibnu Zubair faqala Muawiyah ijlis fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sarrahu ay yatamathala lahu al-ibad qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nar.